dan menggila hasil pertandingan Thailand U22 versus Myanmar U22 malam hari ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Thailand U22 berhasil mengalahkan Timnas Myanmar U22 pada Sidang Sepak Bola SEA Games 2023 Sabtu 13 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Atas hasil ini, Thailand melaju ke final. Pertandingan Thailand dan Myanmar ini berjalan begitu ketat. Kedua tim kesulitan mencetak gol meski mendapat sejumlah peluang. Thailand berhasil sukses mencetak gol di menit ke-36. Berawal dari tendangan bebas, terasa menjadi bola yang menghujam masuk ke gawang Myanmar. Tertinggal satu gol, Myanmar mencoba melancarkan sejumlah serangan dan punya peluang untuk membalas. Namun, skor 1-0 untuk unggulan Thailand tetap bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Thailand masih terus memberikan tekanan. Hal itu buat Myanmar hanya sekali saja melakukan serangan. Bukannya mencetak gol balasan, Myanmar justru kembali kebobolan. Thailand memperbesar keunggulan setelah Leon James mencatatkan namanya di pemain skor pada menit ke-84. Menjelang akhir laga, Thailand bisa menambah gol melalui Anan Yotsangwal dengan tebakan di luar kotak penalti. Thailand pun menutup laga ini dengan skor 3-0. Bagaimana menurut kalian?